Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel Dava Super. Kali ini akan bikin tutorial make up sobat yang pakai hijab. Pertama-tama kita semprot dengan facial spray. Yang kedua langsung menggunakan foundation cair. Ya, langsung kita ratakan sampai benar-benar rata. Ya, sampai kantung mata, sampai tekuk-tekuk hidung di bawah mata. Karena memakai jilbab, jadi nggak begitu merata semua ke leher, karena lehernya kan nanti ketutup. Ya, di bawah mulut tekukannya. Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan, harus benar-benar rata. Setelah merata, baru kita kasih bedak tabur. Harus benar-benar merata sampai tekuk-tekukan bawah mata, kanan kiri hidung, bawah mata, bawah mulut. Ya, jangan lupa ya, bantuin subscribe, nyalakan lonceng, jangan lupa ya like, share, dan komen. Baru kita kasih shading. Setting tulang rahang, tulang pipi, tulang rahang, tulang pipi. Nah, baru bentuk setting hidung. Setelah hidung selesai, kita kasih warna putih ujung hidungnya ya, bagian tengahnya. Lalu kita kasih foundation. Foundationnya soft aja dulu. Karena alisnya terlalu tebal, belum pernah dirapikan, baru kita rapikan dulu menggunakan silet. Nah, supaya kebentuk. Pelan-pelan ya, dikit-dikit. Nah, baru kita bentuk alisnya. Nah.
bikin alisnya juga nggak begitu gede karena ngikutin alisnya deh, ada nggak mau terlalu cetar. Nah, di bawah alis kita kasih pakai blush on warna putih sedikit supaya mempertajam ya. Cukup menggunakan cotton bud. Nah, baru kita bikin sudut mata menggunakan warna coklat plus hitam. Nah, coklat gelap. Asal itu kita gunakan warna gold. Ya, menggunakan warna gold. Baru kita memakai bulu mata ya, kasih set highlight warna putih sama warna pink. Nah, masih kasih highlight. Nah, kita ukur dulu bulu matanya ya. Karena matanya kecil, makanya bulu matanya kita potong ya. Kasih lem dulu baru kita masukin ya. Sambil menunggu lem bulu mata kering, kita ngasih lipstick. Nah, baru bulu mata kasih eyeliner. Baru kasih finishing bedak. Baru ditambah lagi dengan blush on. Baru kita pakai eyeliner warna hitam di bawah mata ya. Habis itu kita kasih maskara bulu mata bawah. Inilah hasil tutorial make up buat hijaber yang pakai jilbab.
terlihat lebih soft. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini udah pakai jilbab. Ya, terima kasih.